pasangan asli pemain sinetron di antara dua suami. 1. Anggika Bolsterly sebagai Safira. Bintang sinetron Putri Duyung ini diketahui saat ini tengah menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Omar Arman Diego Soeharto. Dikenal sebagai pasangan yang harmonis, Anggika dan sang kekasih ternyata telah berpacaran selama 6 tahun. Melalui laman Instagram pribadinya, Anggika juga terlihat kerap membagikan potret romantis bersama dengan sang kekasih. 2. Rangga Azhov sebagai Julian. Untuk saat ini, aktor 33 tahun ini belum ada mempublikasikan tentang status asmara terbarunya. Menemukan passion di dunia peran setelah membintangi film Kafir Bersekutu Dengan Setan, nama Rangga Azhov pun mulai banyak dikenal publik setelah membintangi sinetron Cinta Buta. Nama Azhov semakin bersinar setelah beradu akting dengan Heiko van der Vecken di sinetron Samudra Cinta. Sukses buat penonton baper, keduanya pun sempat dijodoh-jodohkan oleh penggemar. 3. Antonisi sebagai Rafael. Antonisi merupakan suami dari aktris ternama Audi Marissa. Pasangan selebriti ini memutuskan untuk menikah pada 12 September 2020 lalu setelah sebelumnya sempat berpacaran selama 3 tahun. Telah menjalani pernikahan selama 2 tahun lebih, kini pasangan harmonis ini telah dikaruniai 1 orang anak. 4. Asia Asuncao sebagai Dania. Aktris yang masih berusia 18 tahun ini sangat dikenal berkat kesuksesannya memerankan tokoh Livia Buana di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Untuk kisah asmara terbarunya, aktris blasteran Portugal dan Indonesia ini belum ada mempublikasikannya. Sebelumnya, ia pernah dikabarkan menjalin hubungan dengan Pangeran Lantang. 5. Kevin Kambei sebagai Yuda. Untuk saat ini, bintang sinetron Buku Harian Seorang Istri ini diketahui sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita cantik bernama Tania Sarlan. Pasangan harmonis ini mulai go public sejak tahun 2019 lalu, dan keduanya ternyata sama-sama memiliki darah keturunan Australia dan Indonesia. 6. Fira Yuniar sebagai Lestari. Fira Yuniar diketahui merupakan istri dari aktor ternama Teuku Rian. Di masa mudanya, keduanya diketahui merupakan aktor dan aktris papan atas di Indonesia. Keduanya juga diketahui pernah sama-sama membintangi sinetron Si Yoyo. Pasangan selebriti ini diketahui telah menikah pada tahun 2004 lalu dan kini telah dikaruniai 2 orang anak. 7. Nessa Sadin sebagai Gina. Untuk saat ini, Nessa Sadin diketahui berstatus sebagai single mom yang telah dikaruniai seorang putri cantik bernama Licia. Potret hangat keduanya kerap dibagikan oleh Nessa Sadin di akun Instagram pribadinya. Nessa dikenal sebagai aktris antagonis dan ia pernah membintangi sinetron Kisah Kasih di Sekolah dan Love Story The Series. 8. Esta Pramanita sebagai Sisi. Sukses membuat penonton baper ketika dipasangkan dengan Bara Valentino di sinetron Love Story The Series, penonton pun ramai menjodoh-jodohkan keduanya. Namun hingga saat ini, Esta Pramanita belum ada mempublikasikan siapakah pasangannya. Setelah sukses di Love Story The Series, kini Esta Pramanita diketahui ikut membintangi sinetron Rindu Bukan Rindu. 9. Sheila Rizkiana sebagai Riana. Untuk saat ini, jebolan Miss Celebrity Indonesia tahun 2013 ini belum ada mempublikasikan tentang status asmaranya. Artis cantik yang masih berusia 26 tahun ini sudah dikenal sejak tahun 2018 lalu ketika ia ikut terlibat di sinetron Cinta Suci. Terakhir, ia juga ikut membintangi sinetron Badai Pasti Berlalu dan Pelangi Untuk Nirmala. 10. Demi Febriana sebagai Mona. Jarang terekspos tentang kehidupan pribadinya, ternyata Demi Febriana telah menikah dengan Stewart Henry pada tahun 2016 lalu dan kini telah dikaruniai 3 orang anak. Bagi pencinta olahraga, nama Stewart Henry tentu bukanlah nama yang asing. Ia adalah seorang sportcaster dan ia merupakan salah satu sportcaster di acara Piala Dunia Qatar 2022. 11. Raya Kohandi sebagai Wulan.
Raya Damayanti Kohandi telah menikah pada tahun 2016 lalu dan kini telah dikaruniai satu orang anak. Meski jarang mengumbar tentang kehidupan pribadinya, Raya Kohandi terlihat pernah beberapa kali mengunggah potret kebersamaannya dengan sang suami maupun dengan putrinya di akun Instagram pribadinya. Oke guys, demikianlah sedikit informasi tentang pemain sinetron di antara dua suami. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Terima kasih.